Mau beli item game online dan Robux? Beli di itemku aja. Wow, halo guys, bagi sama gue Radivisi di games Roblox Indonesia. Dan hari ini kita akan bermain game yang bernama Vehicle Simulator. Ya, teman-teman mah udah pasti tahu ya Vehicle Simulator. Ini gue ditabrak-tabrakin sama orang apa coba. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai game ini, gue mau kalian pencet tombol like dulu ya, biar gue semangat lagi bikin videonya. Oke, teman-teman, dan jangan lupa buat subscribe bagi teman-teman yang masih baru di channel ini. Ya ampun, gue dirusuhin mulu ini sama orang-orang. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang masih baru di channel ini untuk dapetin video-video Roblox yang lainnya, guys. Oke. Dan teman-teman jangan lupa buat nyalain tombol lonceng juga supaya kalian dapetin notifikasi atau pemberitahuan dari YouTube kalau misalkan channel gue ini upload video baru. Tapi biasanya sih gue ngupload video itu sekitar jam 3:30 sore. Jadi teman-teman standby aja setiap hari jam 3:30 sore ya. Oke, teman-teman, dan jangan lupa buat follow Instagram gue yang ada di deskripsi. Kalian tinggal klik linknya, terus kalian follow aja. Atau kalian bisa ketik di HP RNDIFZZJ. Oke, teman-teman, gue sekali lagi mau kasih tahu teman-teman kalau video gue ini disponsorin oleh itemku.com. Oke, jadi apa itu itemku.com? Itemku.com itu adalah salah satu toko online atau website toko online yang menjual banyak banget item-item game online, uang-uang game online, termasuk Robux-nya Roblox ini loh teman-teman. Dan masih banyak lagi karena di sana juga ada uang Lumber Tycoon, ada kapaknya Lumber Tycoon, ada uang Jailbreak, ada uang Bloxburg, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman yang mau cek silakan klik linknya di deskripsi ya sekarang juga. Nah, di deskripsi udah gua buat tuh. Jadi kalian jangan malas-malas ya. Oke, teman-teman. Hari ini gua seksi banget sumpah. Gue pakai tank top bro. Oke, ya ampun, ini si Gibran nama siapa sih dari tadi? Aduh susah banget namanya sumpah pak. Nih apalah itu? Gibran sama siapa sih nih? Apa itu? Au alap apa bang? Oh. Nah teman-teman, hari ini tujuannya uang kita tuh nggak gitu banyak ya. Udah lama karena gue nggak online Roblox teman-teman, nggak online Vehicle Simulator juga, jadi ya gue nggak sempat ngumpulin uang banyak. Jadi kayaknya teman-teman kita nggak bakalan beli mobil mahal. Di sini gue berencana mau beli mobil Tesla, coba mobil listrik itu ya. Cuman gue belum tahu harganya berapa teman-teman. Jadi mungkin kita bakalan cek dulu nanti ke belakang si mobil Tesla itu, kita cek speednya segala macam seperti biasa. Gue bakalan review mobilnya ya. Ngapain bolak-balik? Enggak bolak-balik. Nah. Itu tadi gue jadi lupa kan mau ngomong apa gara-gara balas ketik tadi. Nah teman-teman, sekarang gue mau spawnin mobil kita dulu. Kita bakalan coba nanti. Nah bagi teman-teman yang belum lihat video-video gue sebelumnya yang Vehicle Simulator sebelumnya, kalian silakan cek di deskripsi juga ada gue kasih playlistnya. Kalian tinggal klik aja, akan keluar semua playlist video tentang Vehicle Simulator gue teman-teman. Oke. Jadi kapan gue beli Bugatti Veyron, kapan gue beli Audi R8, kapan gue beli Lamborghini Huracan, nah itu di situ ada semua McLaren dan lain-lain semua mobil gue di sini. Oke teman-teman, dan gue mohon maaf teman-teman, ini gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kamera gue jadi agak sedikit patah-patah atau nge-lag ya teman-teman. Mungkin FPS-nya drop, gue juga kurang ngerti. Tapi hari-hari sebelumnya tuh biasa aja ya, nggak ada masalah. Dan oke teman-teman, terakhir kita beli itu kalau nggak salah gue beli McLaren. Ya di video sebelumnya gue beli McLaren kalau nggak salah. Kita bakalan coba keluarin McLaren kita pak. Nah ini dia warnanya kok begini. Nah ini baru McLaren kita pak. Nah oke, sekarang kita bakalan menuju ke Tesla teman-teman. Gue lupa nih pak, terus terang pak, Tesla itu sebelah mana pak? Oke, ada orang nyebrang. Eh ada polisi dong di sini. Itu orang beli ini ya kali ya. Oke. Kita cek bentar pak, serius gue lupa pak, Tesla udah lama nggak main ini. Aduh duh, kayaknya di belakang sana deh, dekat supercar Ewan. Sumpah gue lupa banget sumpah ini. Lah kok nyampe sini pak, amblas. Oke teman-teman, aduh salah jalan gue dong. Oh nggak bisa deh nyempil di sini, bisa deh. Ya ampun, gue lupa sumpah Tesla di mana tuh. Posisi mobil gue di mana sih? Oke di situ. Tesla teh di mana ya? Tesla atau di seberang sana? Gue lupa pak. Terus terang pak. Ini supercar kan? Nah ini supercar teman-teman. Oke.
Tesla, mana mobil listrik? Mobil listrik Tesla. Atau di seberang situ kah? Terus terang teman-teman, gue lupa, buset, ada yang beli pesawat dong bosku. Oke, kita coba cek di seberang sana Tesla di mana ya teman-teman ya. Bentar ya kalau kayak gitu. Ini nggak ada tandanya pula. Gue nggak bisa buka map ya. Bisa deh. Nah ini apa ini? Supercar. Nah ini apa sih ini? Auto dealership, Tesla dealership. Oke, berarti gue harus ke. Gue posisi di mana tadi cuy? Oh, berarti benar teman-teman di sebelah sana. Oke. Nah teman-teman, gue mau jelasin sedikit. Orang gue mana anjay? Gue nyampe di airport tiba-tiba. Hampir nabrak dong. Nah teman-teman, mana? Oh ini orang gue pak. Oke, gue harus kiri nih berarti. Anjay salah pak. Oi. Ya Tuhan. Mati gua. Gua spawn ulang dah. Nah, teman-teman, gua mau jelasin sedikit cara kalian berbelanja di itemku.com itu enggak susah, teman-teman. Sumpah itu enggak susah, mudah banget, gampang banget. Ini ntar gua panggil mobil gua dulu. Bugatti deh. Nah, teman-teman ya, secara enggak langsung lihat mobil-mobil gua di sini ya. Jadi, teman-teman, jadi teman-teman kalau kalian mau beli mau belanja di itemku.com itu kalian harus punya ID itemku.com. Jadi caranya daftarnya itu gampang banget sumpah, kayak kalian beli. Bentar, gua fokus ke Teslanya, Pak. Jadi belinya. Jadi buat ID-nya itu gampang banget. Sama kalau kayak kalian buat ID Facebook atau toko-toko online yang lainnya. Jadi kalian tinggal daftar, nanti kalian masukin nama, username, email, password, dan lain-lain segala macam, gampang banget, pokoknya isi aja. Nanti setelah kalau kalian terdaftar, kalau kalian sudah isi formulir, kalian akan disuruh verifikasi email. Nah, kalian disuruh verifikasi email, kalian verifikasi, setelah verifikasinya selesai, kalian itu login dulu ke itemku.com. Setelah login, nanti kalian, misalkan nih kalian mau beli Robux misalnya ya, kalian klik di kategori, terus kalian cari gamenya, yaitu game Roblox kan. Nah nanti di situ bakalan keluar semua penjual-penjual yang berkaitan dengan Roblox. Misalnya di sana bakalan keluar penjual Robux, ada berapa banyak di situ. Terus nanti ada yang jual kapak Lumber Tycoon, uang-uang Lumber Tycoon, uang-uang Bloxburg, dan lain-lain yang berkaitan dengan Roblox teman-teman ya. Jadi setelah itu kalian, misalkan kalau kalian mau beli Robux, kalian klik yang toko yang orang jual Robux, terus kalian hubungin dulu. Gue saranin kalian hubungin dulu orangnya, tanya masih ada stok Robux atau enggak. Nah kalau misalkan dia langsung bales ada, kalian bisa langsung beli di sana. Jadi tinggal klik beli di situ. Mau berapa banyak nanti kan dikasih tuh perkaliannya, tuh ada kalkulatornya, tuh kalian langsung beli. Setelah itu kalian pembayarannya juga sangat gampang teman-teman ya, pembayarannya sangat gampang. Itu kalian bakalan bisa menggunakan yang namanya ATM transfer, bank transfer. Banyak bank banget di sana karena ada BCA, Mandiri, Permata dan lain-lain semuanya. Dia item gue udah banyak banget bekerja sama dengan bank ya. Dan juga teman-teman bisa beli via pulsa. Jadi bagi teman-teman yang enggak punya bank juga kalian bisa beli via pulsa. Nah, jadi kalian tinggal ke counter HP terus isiin kirim aja, nanti pasti dikasih data kok, dikasih nomor itemku itu. Jadi kalian bisa bayar via pulsa. Terus kalian kalau misalkan kalian di dekat rumah kalian enggak ada yang namanya toko pulsa, kalian bisa beli di Indomaret. Kalian bisa bayar di Indomaret, itu bakalan keluar kodenya nanti di pas pembayaran. Oke, teman-teman. Jadi caranya sangat gampang banget. Oke, dan sekarang kita nyampe di depan Tesla ya, guys. Dan kita lihat harga Tesla ini mahal-mahal enggak? Murah-murah ternyata, Pak. 150.000. Nih, baru dibilang murah, 12 juta depan muka saya, Pak. Ini enggak ada yang lebih mahal lagi apa? Paling mahal 150.000, cuy. Iya, paling mahal 150.000. Ada 12 juta sih, cuman gua kan enggak sanggup ya. Nah, mungkin kita bakalan aduh. Enggak, mana ini?
Nah, di sini ada beberapa macam model ya teman-teman ya. Di sini contohnya kayak ada Tesla Model S, ya elektrik yang mobil biasa, kayak mobil city car biasa. Terus Tesla Model X harganya 150.000, ini juga kayak city car biasa ya, kayak Mazda 2 gitu tipe-tipenya tuh. Kalian lihat di situ ada posternya. Kayak Mazda 2 biasa. Dan di sini ada Tesla Roadster. Di sini bentuknya kayak kayak Mazda Mazda RX gitu deh, kayak mobil sport-sport gitu. Dan di sini ada Roadster 2.0. Nah, di sini ya pasti mobil sport ini kan bentuknya udah begini, Pak. Nah, kayaknya gue bakalan beli mobil sport karena gue itu lebih senang mobil sport, teman-teman ya. Kalian lihat aja mobil-mobil gue di sini, ada Tesla, ada Audi R8, Bugatti Veyron, Lamborghini Huracan, McLaren, Toyota Supra, semuanya juga berkaitan dengan sport. Nah, jadi di sini gue bakalan beli Tesla Roadster. Oke. Beneran mirip dong sama RX8. Hitam, mid grey. Ah, ini mah bebas sih kalau gue bilang. Gue boleh coba beli biru. Dan kita bakalan beli kita bakalan servis dulu ya. Kita bakalan coba test drive dulu. Nanti di sini kita keluarin dulu si Tesla Roadster. Gue juga enggak tahu kenceng atau enggak mobilnya, teman-teman. Karena ini mobil listrik ya. Oke, kita lihat. Kok suaranya aneh gitu ya? Oke, Pak, bentar ya. Kita mau test drive dulu. Oke, di sini kita ambil trek lurus. Kita lihat max speednya sampai berapa. 100, kencang juga nih mobil ya. 150, teman-teman, tadi mentok ya 150 ya. Oke, dan sekarang kita akan menuju ke bengkel, teman-teman. Kita akan coba rombak-rombak sedikit. Kita bakalan permak-permak sedikit. Ini mobil-mobil listrik ya, teman-teman ya. Kita bakalan ketemu nanti. Gue bablas tuh nganjay. Donatnya udah lewat. Kita bakalan ketemu nanti di bengkel, guys. Oke, guys, kita udah nyampe di bengkel. Sekarang kita mau masukin mobil kita. Iya, ampun lah, kocak anjay. Gimana bentukannya, kampret. Oke, teman-teman, seperti biasa. Oke, bukan appearance modification. Gue bakalan pasang yang penting-penting dulu ya. Oke, engine, ludacris, of course, Corsair, and then explosive. Enggak, peledak mah jangan dong. Nitro, rocket full. Untung uang kita udah cukup banyak ya. Untuk urusin mobil kayak gini untung murah ya. Radar detector, suspension, ini right hake. Street racer, jadi lebih pendek gitu kan. Terus springs-nya, racing springs. Terus shocks-nya ada racing shocks. Offroad mah nanti kita beli mobil gede ya. Kapan-kapan kita bakalan beli mobil gede, teman-teman ya. Bosen beli mobil sport terus dan mobil balap terus. Thrusters, basic thruster mah biasa ya. Tin kaca deh. Bener gak sih kaca ini? Ya gak sih? Yaudah gue ambil angin lah. Ya Windows bener. Terus next kita punya tires. Racing slicks. Oke, gue gak ambil yang drift karena gue bukan drifter. Oke, transmission Pro short gears biar tambah kenceng, bosku. Jadi 150 mil per jam ya, turbocharger, kuat turbo, oke. Brakes, street brakes. Udah, terus ejector seat, alarm, advance alarm. Oh, klakson, klakson, Pak, gue lupa. Hei. Enggak. Ini aja. Telolet anjay. Oke, teman-teman, next kita langsung ke appearance aja karena kita udah bosen main-main dengan yang begitu engine-engine ya. Dan oke, gue mau cek dulu materialnya. Di sini kita bakalan pakai warna apa? Kita bakalan circuits. Keren, masa pakai denim anjay. Solar cell coba. Aneh ya, kayak taplak meja ya. Tile floor. Ya, WC anjay. Tron. Waduh, Tron boleh nih, Pak. Oke, gua ambil Tron aja kalau gitu. Nah, cakep banget sumpah. Oke, secondary color. Material. Gua pakai apa ya? Checker.
Kamala. Ya ampun jelek banget pak. Furikao. Anjay. Jadi sapi gitu. Oke, solar cell kita cek dulu. Taplaknya ya Wave. Waduh anjay jadi begini pak. Tampelan semua. Zeon. Wah keren sih sumpah ini. Oke, kita coba cek secondary color. Kita ambil warna biru coba. Lapis. Teal. Anjay terang pak, hijau. Bright blue is green. Oke, yang ini ya coba ya. Gua mau coba reflectance-nya gua 1. Oke, ini aja keren sih menurut gua. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalau kalian bilang keren, silakan kalian like. Terus kalian ke kasih di komen deh coba headlight color. Ya ampun, move kamera, Pak. Move kamera, Pak. Ya, enggak bisa anjay. Oke, kalau kayak gitu teal aja gua pakai. Headlight-nya, gue coba nyalain light. Nah, cakep, keren, bisa. Nice. Rim type. Oke, ini seperti biasa. Donat dong anjay. Galaxy. Oke, fix gue pakai galaxy aja. Rim color. Gue pakai ini dulu, rim material. Black camo deh coba. Anjay, sumpah keren anjay. Anjay, keren banget. License plate. Adalah enggak usah lah ini. Neons. Yes, I want neon. Neon color kita pakai warna yang electric blue. Shit, keren pasti ini mobil gua. Oke, teman-teman, jadi tadi uang kita 1,3 terus beli 150.000, berarti kita habis sekitar 250.000 untuk si mobil ini teman-teman ya. Ini mobilnya udah kelar sih. Gua sekarang mau tes ke depan dulu. Kita mau cek speednya, max speednya berapa tadi, karena tadi itu udah 150 ya, 150 mil per jam. Dan sekarang kita mau tes lagi dapat hasilnya berapa coba. Nanti gua tambahin mos deh. Oke, ini jalan trek lurus. Oke, boom. Udah 150 guys, mentok. Misi pak. Ini kalau pakai mos 100, 200. Oke, terus. Wanjay, pak. Ini 240 mah tembus ini, guys. Jadi mobil listrik ini juga cukup kuat ya kalau gue bilang ya. Tuh. Kita coba ya. Kalau gue bilang mobil listrik ini cukup kenceng. Ya ampun, kok bisa begitu tadi ya? Mobil listrik ini menurut gue kenceng guys. Bisa sampai 240 mil per jam. Jadi dengan harga 150.000 dolar untuk kalian beli mobil Tesla ini worth it menurut gue ya. Ampe nos gue habis dong. Ampe iya apa ini muncul. Ampe nos gue habis kampret. Well guys, oke, okay. Tadi amana ada Gibran Joglo tadi kan. Pada keluar ya, pada pulang ya. Well guys, oke, okay. Mungkin ya video kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Oke, okay, gue mau nangkring di depan. Ya. Wow, keren pak, sumpah, anjay. Keren pak, sumpah. Wow. Oke, okay, teman-teman, ya mungkin video kita sampai di sini dulu. Dan oh ya, gue mau kasih tahu ke kalian keunggulan dari itemku itu apa. Jadi kalian tuh gak usah takut untuk belanja di itemku teman-teman ya, karena itemku ini salah satu website terpercaya, karena gue juga belanja Robux dan belanja uang-uang yang lainnya tuh di sini. So teman-teman jangan takut untuk belanja di itemku.com, karena benar-benar terpercaya dan gampang banget untuk kalian belanja di sana, dan banyak banget pilihan-pilihannya juga, penjualnya udah banyak banget teman-teman ya. Kering nyampe pak. Dan teman-teman, kalau misalkan kalian takut kena tipu atau kalian pernah ngerasa kena tipu atau apa gitu, kalian tinggal laporin ke CS aja. Di sana CS-nya standby 24 jam. Jadi kalian tinggal bisa email atau kalian bisa kontak mereka, nanti ada via apa di situ, kalian tinggal kalian klik kontaknya. Terus kalian tinggal laporin apa yang terjadi, terus nama penjualnya dan apa, pokoknya kalian ceritain aja lah di situ. Itu pasti bakal ditanggepin dengan cepat teman-teman ya. Dan satu lagi, belanjanya di sini juga gampang banget ya, gampang banget, sumpah gampang banget. Kalau gua biasa belanja di sini tuh pakai ATM BCA atau BCA virtual account, jadi udah gampang banget lah pokoknya teman-teman ya.
So teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini teman-teman ya. Dan ya jangan lupa buat belanja di itemku. Kalian cek website itemku yang ada di deskripsi gua. Kalian tinggal klik, kalian bakalan langsung nyampe ke websitenya itemku.com. Oke. Dan teman-teman, terima kasih buat teman-teman tadi ya yang udah nemenin. Ada si Gibran Joglo, ada siapa lagi gua tadi lupa. But thanks a lot. Meskipun gua nggak nanggepin kalian, bukan gak nanggepin sih, bukan gue gak main karena gue sibuk sendiri dari tadi. Oke, sekali lagi thank you teman-teman, tetap support channelnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on next video. Dadah, bye-bye.